Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala sudah menentukan rezeki setiap makhluknya yang hidup di dunia. Namun, rezeki itu bisa terhambat jika seseorang melakukan perbuatan tertentu. Mengutip halaman Kemenag, rezeki dapat bersifat materi seperti uang, harta, jabatan, dan sebagainya. Sementara, ada juga rezeki yang bersifat spiritual seperti ketenangan, kedamaian, kesehatan, keberuntungan, dan sebagainya. Dalam kitab Tanglimul Muta'alim, Syekh Zarnuji menyebutkan bahwa faktor utama yang menghalangi datangnya rezeki adalah banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang muslim. Keterangan ini juga diperkuat oleh sabda Rasulullah yang berbunyi, seseorang pasti mengalami hambatan rezeki karena dosa yang ia perbuat. Takdir tidak dapat diubah kecuali dengan doa dan umur seseorang tidak dapat ditambah kecuali dengan amal kebajikan. Hadis riwayat Ahmad. Berikut beberapa perilaku yang bisa menghalangi datangnya rezeki. Yang pertama, tidur subuh. Tidur di waktu pagi setelah sholat subuh dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Menurut Dedi Kurniawan dalam bukunya Dongkrak Rezeki, tidur di pagi hari dapat menjadi penghambat rezeki seseorang. Sedangkan dalam kitab Madarijus Solikin, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa tidur setelah subuh hingga matahari terbit termasuk dalam kategori makruh. Menurutnya, waktu tersebut adalah saat utama turunnya rezeki dan datangnya berkah. Banyak hadis yang membahas mengenai hal tersebut. Salah satunya hadis dari Ibnu Abbas yang berbunyi, setelah sholat fajar, janganlah tidur sehingga kamu lalai mencari rezeki. Hadis riwayat Tabrani. Hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Baihaqi juga menjelaskan hal demikian. Tidur di pagi hari dapat menghalangi datangnya rezeki. Sedangkan dalam hadis lain dijelaskan bahwa Rasulullah pernah berdoa untuk umat Islam. Pada waktu tersebut, yaitu pagi hari dengan kata-kata, ya Allah berkahilah umatku pada pagi harinya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Yang kedua adalah syirik. Menurut Lestari Ummu Al-Fatih dalam bukunya 99 Pesan Rasulullah untuk Perempuan, syirik dianggap sebagai salah satu hal utama yang dapat menjadi penghalang rezeki seseorang. Rezeki yang dimaksud di sini mencakup pemenuhan kebutuhan hidup dan keamanan. Pentingnya menjauhi perbuatan syirik sudah ditegaskan dalam surat Quraisy ayat 34. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah, yang telah memberikan mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Yang ketiga adalah memutus silaturahmi. Firdaus Aden dalam buku Bila Rezekimu Sempit Inilah Penyebabnya menjelaskan bahwa memutus tali silaturahmi dapat menjadi faktor penghambat rezeki seseorang. Bahkan, dalam sebuah hadis, Rasulullah menjelaskan ancaman bagi mereka yang memutuskan tali silaturahmi. Tidak ada dosa yang lebih pantas mendapatkan balasan yang cepat bagi para pelakunya di dunia, sekaligus dosa yang disimpan untuknya di akhirat, setelah dari perbuatan zalim dan memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagai manusia, kita seharusnya selalu memelihara tali silaturahmi agar rezeki dapat mengalir dengan lancar tanpa adanya hambatan. Pemikiran ini juga ditekaskan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Siapapun yang ingin rezekinya diperluas atau bekasnya diingat, maka hendaklah ia menjaga silaturahmi. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang keempat adalah lalai beribadah. Mengabaikan kewajiban beribadah karena terlalu sibuk mencari rezeki, itu adalah perbuatan yang salah. Perbuatan itu justru termasuk dalam perilaku yang dapat menjadi penghalang rezeki terbuka. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan peringatan terkait hal ini dalam firman-Nya di surat Al-Munafikun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, jangan biarkan harta dan anak-anakmu menyibukkanmu, sehingga kamu lupa mengingat Allah. Barang siapa yang melakukan hal ini, mereka adalah orang-orang yang merugi. Lalu yang kelima adalah dosa. Faktor utama yang dapat menghambat datangnya rezeki adalah perbuatan dosa yang dilakukan. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad bersabda, seseorang hamba dapat terhalang rezekinya karena dosa-dosa yang dilakukannya. Hadis riwayat Ahmad. Meskipun seseorang telah berusaha sebaik mungkin, tetapi jika ia terus melakukan dosa, hal ini dapat menjadi penghalang terhadap datangnya rezeki. Dosa-dosa tersebut dapat berupa tindakan tidak jujur dalam pekerjaan, seperti korupsi, penipuan, atau pencurian, maupun dosa di luar pekerjaan, seperti perbuatan zina,
konsumsi minuman keras, berjudi, dan lain sebagainya. Yang keenam adalah durhaka kepada kedua orang tua. Al-Quran dan hadis telah menegaskan pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan terdapat anjuran untuk tetap mendoakan orang tua yang telah meninggal. Melakukan perbuatan durhaka kepada orang tua juga diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat rezeki seseorang. Rasulullah pernah bersabda, jika seorang hamba tidak lagi mendoakan durhaka kepada orang tuanya, maka rezekinya akan terputus. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Jailani. Lalu yang ketujuh, memberi janji palsu saat berdagang. Perhatian yang sebaiknya diberikan oleh para pedagang adalah untuk menghindari memberikan janji palsu kepada calon pembeli. Tindakan ini dapat menghambat datangnya rezeki dan keberkahan dalam transaksi jual-beli. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut, sumpah itu dapat membuat barang dagangan laku, tetapi dapat merugikan keuntungan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat lain juga disampaikan pesan yang serupa. Jangan sering bersumpah saat berjualan, karena sumpah dapat membuat barang dagangan menjadi laris, tetapi merugikan keuntungan. Hadis riwayat Muslim. Baiklah sahabat, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.